Yo, what's up guys, bertemu lagi saya Mars Official di channel ini. Yang kebesar ini gue akan mereview sebuah liquid dari Dinoy Distributor, yaitu liquid Alhubub. Nah, lihat guys, Alhubub ya, ini sudah saya buka dan juga sudah saya coba tadi kemarin. Rasanya itu oat milk, ngeri. Nah guys ya, jadi di sini adalah kolaborasi dengan susu dengan gandum guys ya. Jadi dia ini seperti sereal-sereal. Nah, buat kalian semua yang suka makan dessert sereal, nah ini dia. Jadi Dino Distributor ini yang saya pakai ini yaitu dengan 3 mg nikotinnya. Dan komposisinya mana guys ya? Oh nih, dengan PG 70 dengan 30 guys ya. Di sini buat teman-teman semua yang mau beli, silahkan kunjungi Instagramnya Dino Distributor. Nah, jadi di sini saya tidak di endorse guys ya, tapi di sini saya akan mereviewnya sendiri. Oke, yang kita langsung saja guys ya. Yang saya gunakan yaitu di PC yang saya gunakan adalah mod yang saya gunakan adalah Aegis Legend dengan RDA Rabbit versi 2. Ya, dengan coil zombie conversion. Nah, jadi guys, ini jos sudah sering saya pakai guys, sudah banyak saya pakai. Nah, dengan kapas Atomix Premium Blend versi 2. Oke guys, ini jos sekali. Nah, jadi di sini saya belum pasang kapas ya guys ya, atau baterai ini sedikit, tapi kita langsung saja. Kita fire-firein dulu guys ya, kita kasih merah. Ah, kasih merah guys. Set. Nah. Oke, kita skip aja, langsung saja kita ke penetesannya. Langsung saja. Oke guys, sudah selesai. Nah, jadi di sini sudah tersusun rapi kapasnya guys ya. Nah, rapi guys ya. Rapi kapasnya guys. Jadi kita langsung tetesin aja ke RDA-nya. Liquid Alhubub Oatmeal Ngeri. Nah, langsung saja kita tetes guys. Kita basahin, kita buat dia banjir guys. Nah, jadi di sini aku mereview liquid. Kalau aku merasa bilang tidak enak ya tidak enak. Kalau enak ya enak. Jadi di sini saya tidak dibayar, jadi suka-suka saya guys ya mau ngomong enak atau tidaknya. Nah, jadi di sini langsung saja kita banjiri dulu guys ya. Kita banjiri liquidnya guys. Lihat ya guys ya, ngeliat lah. Set. Nah, setelah itu kita firing tuh. Saya biasanya kalau untuk creamy saya main di 50 sampai 60 watt guys. Jadi di sini kalau liquidnya 6 mg saya main di 60, kalau 3 mg saya di 50 guys ya. Nah, set. Nah, set. Set. Kita coba naikin 60. Jadi di sini saya main di 60 guys ya. 60 aja guys ya. Kita coba 60. Nah. Set. Sangar bosku. Nah, jadi kalau di 60, kalau di 50 saya biasanya cuma main di rasa-rasa aja guys. Kalau untuk main di sangar-sangar ya 60. Set. Oke guys, langsung saja kita coba. Jadi di sini aku akan memberi poinnya 1 sampai 10. Kalau enak itu dia pasti 10 kan, 8 ke atas guys ya. Nah guys, RDA Rabbit versi 2 dengan liquid Alhubub dari Dinoy Distributor. Oke. Di sini saya ucapkan sekali lagi, saya tidak dibayar dengan Dinoy Distributor untuk review ini guys ya. Langsung saja. Understand where I want to go, looking like I'm
feeling high, but I'm still so low. Wish I understood why I am so alone. No one to trust. I'm just standing on my own two feet. Oke guys, jadi di sini saya akan menyimpulkan ya guys ya. Jadi bahwa rasanya ini adalah dia seperti sereal. Kalau kalian pernah ngerasain susu energen, nah itu kurang lebih seperti itu guys ya, original energennya guys ya. Nah, seperti yang original. Nah, jadi buat teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan dulu. Jika kita hisap, dia itu seperti kemana? Nah, jika kita hisap, dia yang dominan itu susu guys, susu. Nah, jadi pas sudah keluar, kita membuang dia keluar. Nah, seperti itu dia seperti rasa energen tadi guys. Jadi dia nikmatnya pada saat itu. Jadi kan ini nikotin 3, jadi dia kurang kurang menggaruk di tenggorokan guys. Karena saya sudah terbiasa dengan nik 6, jadi untuk nik 3 saya agak kurang guys. Ini kalau nik 6 mungkin lebih joss lagi. Ini sudah nik 3 sudah joss, apalagi nik 6 tambah joss. Jadi buat teman-teman semua yang belum mencoba, silahkan coba di Noi Al Habub Oatmeal Ngeri. Nah, langsung saja pesan di Instagramnya di Noi Distributor guys. Oke guys, untuk liquidnya saya kasih 80 guys, 80 lah. Untuk mic 3 nya 80 dengan VGPG 70-30. Oke guys, ya sampai segitu saja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena ini konten perdana saya mereview liquid guys ya. Mungkin ke depan-depannya nanti gua akan bikin konten tentang vape lagi guys ya. Oke. Oke guys, sampai sini videonya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow Instagram aku ARST10_. Oke, kita vaping dulu guys. Some shit you've been not focusing, losing touch from typing these messages to my conscience.